Hola chicos, bienvenido a mi canal de YouTube. En video de hoy voy a hablar las lecciones de español. Para mí, español es muy interesante para aprender y español es muy agradable para enseñar. Vaya, let's stop the video right now, okay? So today in this video, I would like to teaching you about L and LA, right? So let's have a look of the list, right? So jadi L dan LA itu artinya adalah the, dalam bahasa Inggrisnya the. The itu artinya mengungkapkan atau mengindikasikan objek, nouns, adjective, adverb itu spesifik, lebih spesifik. For example, so kita punya el hermano, el pájaro, el templo, el tío, el hermana, la mesa, la ventana, la carta, right? Jadi el itu digunakan untuk objek, noun, adjective, adverb itu O, right? Jadi L hermano itu pakai L karena belakangnya O, otomatis L itu kan mengindikasikan masculine, right? Masculine. Jadi pakainya L, L hermano. La hermana itu kan mengindikasikan feminine. Jadi pakainya la hermana. Jadi di Spanyol itu kata benda itu, pokoknya kata benda, adjective, kata sifat, adverb itu mempunyai dua genetical gender. Jadi ada masculine, ada feminine gitu loh. Jadi ya hampir sama bahasa Arab. Kalau di Arab kan itu ada anti, antu, itu kan mengindikasikan ada genetical gender, itu ada perbedaan gender gitulah kata bendanya. So, sama ini kayak Islam juga ada kata benda, kata singkat itu menggunakan gender. Itu ada feminine, ada masculine gitu. Jadi el hermano, la hermana. Jadi el hermano artinya brother, la hermana artinya sister. Terus el pájaro, ada la mesa, el templo, la ventana, el tío, la carta. Jadi el pájaro artinya the bird, la mesa the table, el templo the temple, la ventana the window, el tío uncle, la carta letters. So, jadi L dan LA itu artinya the, it was using to indicate noun, adverb, and adjective. Jadi ini L dan LA itu digunakan untuk mengindikasikan kata benda, keterangan, dan kata sifat. Right. So, gue bakalan menjelaskan indikasi dari L. Jadi penggunaan L ini tergantung kata akhir.
akhirannya gitu loh, not just the ending. It was impact how to use al. Jadi yang pertama adalah kata al berakhiran e, jadi al padre, al mensaje, al principe, al principe ya. Jadi e al padre, father, father, the message, the message, principe, prince, atau terus berat kata al digunakan pada akhiran r, jadi al motor, al profesor, al doktor, right? Terus ma, nah ini kan apa namanya hurufnya a, akhirnya wa, tapi karena ada ada sambungan kata M, maka menggunakan A, right? Jadi el clima, el problema, el sistem, right? Terus indicates la, itu akhirannya ion, jat, sama sia. Jadi di Spanyol itu CI itu dibaca gitu, jadi ion. Sama juga das, jadi D di akhir itu dibaca das. Terus sia dibaca sia. For example, sia dari la lección sa. Kayak th di Inggris itu banyak gitu. Jadi la lección, la nación, la producción. Terus da la universidad, la facultad, la facultad, la unidad. Terus sia, la paciencia. Ini susah ya, gue juga susah tuh cara pronounce. Jadi la paciencia, la ciencia. Jadi paciencia itu artinya sabar, patience. Ciencia itu artinya knowledge. And next kita punya plural. Apa sih plural? Ya plural gitulah, pokoknya plural untuk L dan la. Jadi L itu pluralnya itu los, and la itu pluralnya las. Jadi lebih dari satu lah plural itu. Las chicas, right? Jadi kata bendanya itu juga ditambah s. Jadi las chicas. Tadi kan kalau l, apa ya? L hermano. Kalau plural atau lebih dari satu, makanya las hermano. Sama juga ini. Jadi kalau lebih dari dua, makanya las. Las chicas, las chicas. Jadi artinya itu brothers, sisters. Jadi the brothers, the sisters. Jadi las chicas, las chicas. Jadi ini artinya brothers, sisters. Terus las hombres, las mujeres, las hermanos, las hermanas. Los hombres artinya men, and las mujeres artinya women. Jadi ini plural, right? Terus ini los hermanos artinya the brother. Jadi ini brother, ini sisters. Oh, jadi kalau chicos artinya apa sih gue? Boy. Oh yes, it's boy. Jadi las chicas artinya boys, las chicas artinya girls, anak laki-laki dan anak perempuan. And next yaitu l and la use between adjective before noun adding as either. Jadi l dan la itu digunakan di antara adjective sebelum
ditambah s. Jadi kata benda jika itu plural, adjektifnya juga juga plural atau ditambah s gitu. So, for example, al templo bonito menjadi los templos bonitos. Jadi ini kan plural plural noun, ini juga adjektifnya atau kata sifatnya itu juga ditambah s gitu. So, jadi los templos bonitos artinya the beauty of the temple. Terus el gato negro artinya menjadi los gatos negros. El gato negro artinya kucing hitam, the black cat, jadi the black cats itu. And el chico bueno, el chico bueno artinya the good boy, jadi los chicos buenos, right? Terus el libro interesante menjadi los libros interesantes gitu. Jadi buku the books, the interest books, apa buku yang menarik. Next ada la casa grande menjadi las casas grandes. Ingat ya, pokoknya kalau ininya plural atau lebih dari satu kata sifatnya, kata adverb apa itu, apapun itu ditambah s gitu. Next we have la fruta tropical menjadi las frutas tropicales. La chica guapa menjadi las chicas guapas. La mujer importante menjadi las mujeres importantes, right? Jadi ini tadi the tropical fruit, tropical fruit. Terus ini artinya guapa. Guapa itu, kalau guapa pretty, kalau guapo handsome. Terus la mujer importante, the important girl. Jadi mujer itu girl, yes, girl, yes, girl, yes, girl, yes, girls. So yeah. Jadi it was easy for you to understand, instead. Ya gitu, pokoknya bahasa Spanyol itu kata untuk mengidentifikasikan kata benda, kata noun, adverb, adjective itu tergantung pada gender, right? Jadi ada masculine, feminine, gitulah. Sama kayak bahasa Arab gitu, itu kan ada perbedaan gender gitu. Kalau L digunakan untuk masculine, kalau la itu feminine, right? So yeah, video. I hope you understand. I hope you are enjoying, and I hope you are delighted for watching this video until the end. And don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And if you didn't know, just comment below what you want to ask, what you want to know about Spanish and British English. And yeah, that's the end. Have a great day and see you in the next video. Hasta luego. Bye.